Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial cara membuat logo desain di Android. Tutorial sekarang cara membuat logo vektor elang dengan sedikit modifikasi dengan desain logo fire dan logo trending ya. Teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya lebih tahu cara step by stepnya. Jangan khawatir, saya jelaskan tutorial ini secara lengkap untuk kalian semua. Untuk aplikasi di step pertama menggunakan aplikasi Infinite Design, dan di step yang kedua cara membuat logo e-sport menggunakan PixelLab. Khusus untuk aplikasi Infinite Design, teman-teman download saja di deskripsi karena kalau di Play Store berbayar ya. Oke, kita langsung masuk ke step pertama. Di sini tampilan awal aplikasi Infinite Design. Untuk memulai proyek baru, pilih yang new. Kasih nama dan ukuran desain. Jika sudah, pilih yang create. Di awal video ini saya sudah buatkan desain elang. Untuk masukkan logo desain ke titik 3, ke import, pilih yang galeri. Kita buat line art atau garis menggunakan lasso. Ke tool, pilih yang pena. Ke kuas, baru kita pilih yang lasso. Untuk cara menggunakan lasso, mau melengkung tinggal klikkan lagi. Kalau mau menyiku tinggal klik. Mau menghilangkan titik putih kita tinggal dekatkan saja. Di sini warna menutupi desain ya teman-teman. Untuk mempermudah membuat line art, ke pengaturan display outline diaktifkan. Begini ya teman-teman, yang tampak hanya garisnya saja. Kita mulai membuatnya. Kalau teman-teman suka sama tutorial yang saya berikan, klik like-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena di channel ini banyak tutorial tentang desain menggunakan Android. Untuk melihat hasilnya, nonaktifkan lagi display outline-nya. Di sini ada bagian yang belum rapi ya. Untuk mengedit, caranya ke tool, pilih yang edit. Nah, di sini ada bagian yang paling penting. Jangan lupa untuk save proyek kalian. Save di sini dimaksudkan untuk save proyek kalian ya. Karena biasanya di Infinite Design kalau tidak di save terlebih dahulu, ada saja proyek kita bisa berubah-ubah. Jika sudah, kita tambahkan layer baru. Kita rubah warna lasso untuk membedakan logo elang. Aktifkan lagi display outline-nya untuk mempermudah. Oh iya, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, saya sudah banyak membuat tutorial ya. Ada logo e-sport 3D yang elang, logo burung hantu, dan banyak yang lainnya. Silakan teman-teman mampir saja ke channel beranda YouTube saya. Berikut thumbnail tutorialnya. Thank you.
biasa kalau ada bagian yang belum rapi, ke tool, pilih edit. Dan pastikan tidak lupa untuk save proyek kalian. Kalau teman-teman mau menonton tutorial cara membuat jersey e-sport yang ini, klik kartu atau link yang di atas, atau nanti setelah tutorial ini selesai, saya sediakan di deskripsi. Tambahkan layer lagi, ganti warna hitam untuk membuat efek bayangan. Untuk selanjutnya caranya sama ya teman-teman, saya percepat saja. Teman-teman simak saja untuk referensi bentuk desainnya, karena setelah ini ada cara save ke galeri. Sambil menunggu prosesnya selesai, yang belum subscribe, saya persilakan untuk klik subscribe dan aktifin loncengnya. Oke, setelah selesai, untuk cara save ke galeri, ke layer, nonaktifkan tanda mata pada layer. Baru ke titik 3, pilih yang export. Image tipe, pilih yang PNG. Untuk background, di-off-kan. Kita masuk step yang kedua ke aplikasi PixelLab. Pertama, hapus new text. Masukkan mentahan logo e-sport yang sudah kalian buat ke tanda plus, pilih from gallery. Kita akan hapus warna putih, caranya ke persegi 6, pilih yang erase color, enablekan. Tolerance kita maksimalkan saja. Untuk background kita rubah ke PNG. Caranya ke persegi 4, pilih yang transparan, lalu save ke galeri. Jika sudah, kita muat ulang tampilan awal PixelLab ke lingkaran 3, pilih yang the full. Kemudian masukkan background logo. Masukkan logo elang yang sudah dihapus warna putihnya.
Untuk menyesuaikan tampilan logo dengan background, kita masukkan tekstur yang sesuai. Caranya ke tekstur, jika sudah hapus warna putih ke erase color. Kemudian masukkan teks ke tanda plus, pilih yang teks. Untuk mengedit teks ke A, pilih edit. Merubah bentuk teks ke font. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menambahkan font ke aplikasi PixelLab, tonton saja tutorial yang ini. Untuk mengatur jarak spasi ke spacing. Untuk membuat garis atas bawah teks ke persegi 6, pilih yang shapes. Jika sudah, satukan teks dengan garis ke layer. Pilih icon yang di bawah. Checklist teks dan garis. Pilih icon penggabungan layer. Kemudian baru kita masukkan tekstur yang sama. Oke teman-teman, tutorial cara membuat logo e-sport gaming selesai. Tunggu tutorial yang lainnya ya, yang lebih keren. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.